Oke, kita mulai. Di sini gue punya cara supaya kita bisa hafal beberapa hal dengan mudah. Hal itu bisa apa aja, bisa istilah-istilah atau bahasa-bahasa asing yang kiranya pengen kita hafal. Pertama, kita harus gunting dulu. Jadi potongan yang kecil-kecil. Untuk seterusnya, kita masukin entah wadah, sebuah toples atau apapun. Setelah itu, kita taruh dimanapun kita biasa lewat atau biasa kita nongkrong. Dan kemudian jangan lupa ambil satu. Misalnya kayak gua nih, ngambil satu hedonisme. Hedonisme apaan anjir? Hedonisme adalah pandangan filsafat di mana yang mengatakan bahwa kebahagiaan adalah satu-satunya tujuan hidup. Ya, rata-rata masyarakat sekarang adalah masyarakat hedonisme intinya. Ya, kurang lebih seperti itu.